Yang gue suka di sini, ini harganya wow banget. Jadi gue udah search di mana-mana, FlyDigi B6 termurah itu cuma ada di, kalau FlyDigi B6-nya itu nggak cepet habis, itu sih aneh sih menurut gue. Halo, gue Randy. Di depan gue kali ini gue udah dikirimin barang dari toko ini ya, barang murah. Mungkin yang udah follow gue biasanya tahu. Biasa gue nitip barang-barang gitu, kayak kemarin OnePlus nitipnya barang nitipnya di toko dia ya, di toko barang murah. Nah ini gue dikirimin barang lagi. Dia cukup banyak sih sebenarnya barang-barangnya. Ada speaker dan lain-lain, barang-barang mahal sebenarnya. Barang-barang bagus lah. Nah ini kita coba bongkar ya. Kalau ini sih sebenarnya gue dikirimin barang yang gue belum punya, terutama untuk cooler. Jadi gue udah tahu isinya apa. Ini isinya OnePlus 27 watt, tapi versi yang gue nggak punya, sama B6X. Ya kalau kalian tahu sendiri, ini B6X sama OnePlus 27 watt itu udah cooler bagus ya. Oke, kosong. Ini isinya OnePlus 27 watt cuma selisih sedikit doang sama cooler terbaik, itu iQOO 2 Pro. Dia juga jual sih sebenarnya. Cuma kalau menurut gue ya sama aja. Kalau dipakai di HP itu nggak terlalu berasa. Tapi memang kalau dites di penyebaran, dia cuma sedikit kalah dari iQOO 2 Pro. Jadi kalau ditanyain bagusan mana, iQOO 2 Pro sama OnePlus 27 watt, kalau menurut gue pilih aja model yang kalian suka. Nah ini model yang gue belum pernah buka sama sekali. Jadi ini yang kerja sama Genshin Impact. Ya, gue penasaran sih barangnya kayak gimana. Kalau barangnya sebenarnya nggak usah ditanyain lagi ya. Ini barang udah bagus banget. Terutama yang ini bagus banget. Ini kotaknya juga beda ya dibanding yang OnePlus biasa ya. OnePlus 27 watt itu kotaknya gede, ini kotaknya kecil. Ya, linknya udah gue taruh di topik racun ya. Nah ini tokonya, barang murah atau Tribit, itu linknya udah ada tadi. Yang gue suka di sini, ini harganya wow banget. Jadi gue udah search di mana-mana, FlyDigi B6 termurah itu cuma ada di barang murah, cuma 335.000. Ya kalian tahu sendiri ya kualitas FlyDigi B6 ini ya, salah satu cooler teroke dengan aplikasi, ini mantep banget. Harganya di dia cuma 335.000, jadi mantep banget ya. Ini oke banget. Dia juga ada jual B6X juga. Ini contoh B6X-nya dan OnePlus-nya juga. Dia OnePlus 27. Nah ini harga OnePlus 27 watt yang merahnya. Oke, jadi kalian kalau mau nyari tinggal di barang murah aja. Oke, jadi gue dikirimin 3 barang ini. Tegel semua. Ada Tribit Thunderbox Micro. Ini harganya 599, anggap aja 600.000. Packnya micro in size, not in sound, comfortable wearing feeling. Oke, nanti kita cobain aja sekalian. Mantep sih, ini 5/5 dari 5 ulasan. Kita buka dari yang murah dulu. Ini cooler yang mantep. Ini salah satu yang bisa gua rekomendasikan untuk iPhone-iPhonean. Jadi tinggal tempel aja. Kalau kalian nggak mau yang jepit ya. Ini B6X cuma 20 watt, pakai power bank yang 22,5 watt. Jadi udah dapat kabel A2C. Bisa pas, langsung pasti bisa pakai. Dapat platnya yang seperti ini ya. Ini yang tipis. Nah, ini gue suka. Kemarin kita pernah bahas juga platnya yang kayak gini ya. Mantap. Dan ini udah ada pelindungnya, jadi nggak perlu pakai stiker-stikeran lagi. Mantap. Terus ini barangnya, FlyDigi B6X. Akhirnya gue punya juga ya. Walaupun emang sebelumnya gue udah pernah tes sih, pinjam, dan barangnya memang sekelas sama FlyDigi B6. Bagus itu. Terus ini kenceng banget. Mantap. Gue coba di Oppo F5 juga mantep ya. Coba colok deh.
Jalannya di 9 volt seperti yang kita tahu, sama kayak di Fladigy B6 ya. Dia cuma down off doang. Ini kalau kalian udah pakai heatsink nggak perlu pakai tempelan lagi. Ini aplikasinya pakai Fladigy Game Center ya. Jadi konekin aja Fladigy B6X. Dia kedap-kedip, itu tandanya udah connect. Ini masuknya ke mode silence, kita langsung ke maxnya aja. Fix power. Ya, suaranya mantep. Dan ini masih di 13-an watt ya. Masih naik terus. Dan yang gue suka ini ada protection mechanism. Kalau dia terlalu dingin juga bisa dimatiin otomatis. Overheat juga bisa. Overheat sih pasti nyala. Kalau yang terlalu dingin ini bisa dia nyala matiin. Ini enaknya Fladigy ya. Jadi kenapa gue suka pakai yang aplikasi. Ini mantep banget. Ini baru dipegang sebentar aja udah 20 derajat. Padahal suhu ruangan 26. Ini heatsink ya. Luas peltirnya juga udah termasuk yang besar ya di kelasnya. Jadi mantap banget. Cuma memang kalau secara harga tetap lebih worth it di B6 biasa sih. Apalagi sekarang harganya di 335.000 ya. Mantap banget. Cuma kalau ngejar look, ini sih cakep banget. Minusnya begini. Kalau jadi S, ini udah pernah dites juga. Bisa ya. Kita cepat aja unboxingnya. Oke, sekali lagi ini barangnya dikirimin dari barang murah ya. Ya ini OnePlus-nya dari barang murah. Jadi kalau yang ini gue belum pernah lihat di toko lain ada ya. Baru di barang murah doang yang ada. OnePlus ini mestinya Genshin Impact. Sayang earphone-nya yang Genshin Impact-nya gue udah nggak ada. Kalau nggak bisa jadi satu set juga. Ini harganya kalau garansi 12 bulan dia harganya di 799.000. Kalau 1 bulan di 745.000. Ini tokonya benar-benar ngebantuin garansi ya. Jadi kemarin baru aja ada yang kejadian juga untuk di IQ dan langsung diganti barangnya. Oke, ini ada miHoYo, berarti benar Genshin. Kita coba buka ya. Ada serial number-nya juga. Ini gue seneng sih dikirimin yang rare item. Wah. Dikirimin yang rare item gini. Ini bungkusannya juga mantep ya dipikirin. Jadi gak lecet. Di sini ada padnya. Wah. Gak ada kabel ya. Gak dapat kabel-kabelan. Ingat gue sih emang gak ada yang kemarin juga. Ini bahasa Cina semua. Ini yang gue suka. Kalau dari OnePlus atau IQ itu bukaannya atas bawah. Kalau di Fladigy yang B6 itu lebih murah, kenapa dia bukaannya atas doang? Oke, ini udah pakai thermal pad di sini. Ya reviewnya kalian udah bisa lihat sendiri lah ya. Ini bagus banget barangnya. Aman dari kondensasi juga. Ya kalian bisa lihat reviewnya lah, ini oke banget. Ini ada logo miHoYo juga ya. Detailnya cakep sih. Kalau kalian suka warna merah atau emang demen Genshin, ya nggak ada salahnya ngambil yang tipe ini rare item sih. Mantap. Ya, dia ada 3 speed ya. 1 2 sama 3. Dan dia ada sensor hole-nya. Jadi dia pakai hole sensor, kalau dijepit ke HP baru dia nyala. Oke, jadi ini mantap banget. Kita cobain di HP-nya. Ya, yang gue suka dari OnePlus dibanding IQ 2 Pro itu salah satunya udah ada thermal pad langsung sih. Jadi kita nggak perlu modif-modifan lagi. Pemakaiannya seperti ini, aman dari, udah pasti lebih aman dari kondensasi juga. Terus jepitannya juga nggak kena ke tombol power ya.
Gua coba di IQ 2 Pro ya. Kalau merah putih, nah ini kalau kita cabut dia otomatis mati. Nah ini seperti ini. Tapi dia nggak ada ini ya, nggak ada casan kayak di. Dia nggak ada casan untuk ke handphone ya, nggak kayak di IQ 2 Pro. Jadi sebelumnya pun gue pernah beberapa kali minta tolong di toko, dari toko ini sih. Jadi kan AliExpress sebenarnya udah nggak bisa belanja dari sana. Jadi gue beberapa kali japri ke tokonya untuk coba masukin barang biar gue bisa nyobain cooler-coolernya. Ya salah satunya cooler ini. Merah putih buat 17-an. Dan ini seperti Poco F5-nya kayak gini. Oke sih. Menurut kalian bagaimana? Oke. Sekarang gue penasaran sama yang Ribbit ini ya. Ini bobotnya lumayan sih. Bobotnya lumayan. World number one teknologi Hi-Fi Ribbit Strombox Micro. Oh, jadi penasaran nih. Dari packagingnya kayaknya bagus soalnya. Sekali lagi thank you ya toko barang murah ya, udah ngirimin barang-barang mewah ini. Ini barang bagus semua soalnya yang dikirimin. B6X OnePlus 27W dan dia juga lagi clearance sale yang Prodigy B6-nya. Itu cuma di 335, itu worth it banget sih. Kalau Prodigy B6-nya itu nggak cepet habis, itu sih aneh sih menurut gua. Di GB6 harganya 335 nggak cepat habis, itu aneh menurut gua. Ini Tribit Thunderbox Micro portable wireless speaker. Thank you for choosing Tribit. Ini gua belum pernah cobain sih, gua nggak tahu ini sebagus apa. Ini portable, ini kotaknya juga mewah banget, kotaknya cukup wah sih. Ini dapat chargernya udah type C. Udah type C ini kayaknya sih 2 ampere sih kabelnya. Oh, di sini udah dikasih keterangan ya. IP67 berarti bisa disiram-siraman sama air. Bluetooth 5.0, 5.0, long life battery, stereo sound, stereo party. Jadi kalau misalnya pakai 2 berarti bisa left right harusnya kalau punya 2. Lumayan berbobot ya, lumayan berbobot ini. Buat dipakai di mana nih? Oke, ini bisa diselipin ke sabuk kah jadinya? Bisa buat selip-selipan, jadi taro. Oke, ini mesti dipencet dulu ya, lamaan bluetoothnya, baru kita pairing. Baterainya bawaannya 60%. Gila. Barang sekecil ini. Wah, gue gimana ngetes ini? Gue harus kasih gimana gambar ini ya? Gak bisa di video ini sih. Gimana impresinya tuh? Gak nyangka untuk speaker sekecil ini. Gue ada beberapa nyobain Miva dan lain-lain, brand-brand lain juga. Nah, nanti kita bahas sendiri deh. Ini khusus bahas ini kayaknya seru juga. Ini kalau buat kalian yang udah pernah nyoba-nyobain ini bisa komen. Ini menarik banget. Kayaknya suara juga gue gak mungkin bisa masukin ke sini sih. Ini kan gue pakai mikrofon abal-abal yang apa namanya. Terus gue pakai noise cancellation juga di laptop. Jadi kalau buat di sini ini kurang oke. Nanti mesti bikin video khusus buat impresinya ini. Ganteng banget. Baru bentar doang berasa. Oke.
kayaknya nanti gue bakal bahas di video ini masing-masing deh. Gue coba cari tahu dulu. Ini jujur ya, bukan cuma suaranya gede. Gimana ya, berasanya bassnya memang nggak sampai senendang speaker-speaker gede, tapi buat gue udah enak. Gimana ya ngejelasinnya, itu luas gitu suaranya. Mantap sih. Nanti gue bakal bahas ini masing-masing deh. Ini gue cukup puas. Ini gue terima kasih banget sih sama toko barang murah udah mau ngasih gue nyicipin ini barang. Sama ini terutama. Ini gue demen banget soalnya. Demikian ada ini. Nanti tunggu video lengkapnya aja ya. Ini cakep-cakep sih. Thank you.